ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومواله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula. Allah madang lebih kesempatan untuk kita bisa kita menghirup udara di atas permukaan dunianya, untuk memperhambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madang lebih kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun rohaniah. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah lah yang telah berkorban, berjuang menyampaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada umatnya iman dan Islam dengan penuh halangan dan rintangan yang beliau rasakan, kesusahan, kesedihan dan kesempitan di dalam memperjuangkan iman dan Islam. Semuanya beliau lakukan hanyalah semata-mata perintah dan untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seandainya kita membuka sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah untuk umatnya semenjak beliau lahir di atas permukaan dunia ini, maka saatnya Rasulullah wadilahi melungkup kemudian kembali. Saat itulah yang sangat ditakuti untuk umatnya, tiga kalimat yang keluar daripada mulut Rasulullah. Yang pertama, An-Nisa, An-Nisa, As-Salah, As-Salah, Ummati, Ummati. Bagaimana kondisi umatku, wanita-wanita di akhir zaman yang akan menghancurkan bumi dan menghancurkan wibawa tata krama dalam kehidupan, dan bagaimana umatku di akhir zaman nanti, banyak di antara mereka yang meninggalkan sembahyang hanya dengan sedikit alasan, ummati ummati, dan bagaimana kondisi umatku, umatku. Dalam memperjuangkan agama Allah inilah Rasulullah pernah diusir dari negerinya, Rasulullah pernah disakiti dan dianiaya. Bahkan di saat beliau melaksanakan sembahyang,
maka dilempar tai-tai unta di atas Rasulullah. Padahal beliau tidak pernah menyakiti baik daripada kawannya ataupun lawannya. Beliau mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan pikirannya hanya semata-mata untuk kebaikan bagi kita umat Nabi Muhammad. Baik kebaikan, kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di hari akhirat. Selawat dan salam juga kepada Al dan sahabat. Mereka juga berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan seluruh hartanya. Bahkan ada di antara mereka itu yang tidak tertinggal sehelai kain pun. Hanya semata-mata dia pergunakan semua hartanya untuk perjuangan agama Allah. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali. Beliau seorang hartawan, orang terkenal dan terkemuka. Tapi beliau tinggalkan kehebatan dan hartanya hanya semata-mata untuk perjuangan agama Allah. Bahkan pernah seluruh para malaikat di langit merasa senang dan bergembira dan membuat sebuah penghormatan khusus kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikala beliau tidak punya sehelai pakaian pun yang tertinggal untuk dirinya. Semuanya dia pergunakan untuk agama Allah. Juga kepada Al dan sahabat beliau sekalian yang lain, semua mereka berjuang. Mereka meninggalkan kota Mekah dan Madinah. Mereka musafir hanya semata-mata untuk mendakwahkan agama ini, sampai agama ini tersebar ke seluruh pelosok-pelosok, bahkan agama yang sampai kepada Danau Uronyong. Ini semua atas jasa para sahabat-sahabat Rasulullah. Juga Al dan sahabat beliau, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, para ulama yang ada di sekitar Danyoban Bandung, mereka lah yang akan menghidupkan hati-hati kita yang kosong. Mereka bagaikan air hujan, mereka bagaikan kunci yang akan membuka hati-hati kita. Mereka bagaikan cahaya yang akan menyinari segala kegelapan-kegelapan di dalam kita menjalani kehidupan. Maka ulama inilah yang merupakan warasatul anbiya, penyambung lidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan lumtuan yang terutama sekali kepada imam syi' di masjid yang mulia ini, para remaja-remaja masjid, para kesyi dan tungku imum, para tokoh-tokoh masyarakat semuanya, para adik-adik ketua pemuda, umi dan ayah-ayah sekalian, yang tidak mungkin lumtuan sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat daripada lumtuan. Alhamdulillah, kembali kita memuji kepada Allah, di mana pada malam yang berbahagianya kembali kitanya berkumpul pada tempat yang mulianya. Tujuan kitanya hanya semata-mata untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah madang Nabi kesempatan kesehatan. Allah masih memberikan taufik dan hidayah kepada kitanya Bandung. Kita tinggalkan segala aktivitas kitanya di rumah masing-masing. Kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan segala kegiatan-kegiatan kitanya. Kita pergunakan sedikit saja waktu untuk kita hadir memperhambakan diri kita kepada Allah,
untuk kita lebih dekat untuk mengenal siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul gedanya mandum di sini hanya semata-mata berzikir dan mendengarkan ceramah-ceramah agama, atau kita berkumpul untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Maka alhamdulillah, sebenarnya ada di antara yang lain yang malamnya kadang-kadang berhalangan, mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Kadang-kadang ada yang berkeinginan tapi tidak mungkin untuk hadir, hanya satu alasan dan berbagai alasan yang lain. Makanya alhamdulillah, getahnya matang lebih kesempatan. Belum tentu di masa yang akan datang getahnya juga lebih kesempatan yang lagi lebih kesempatan pada malam. Maka telah doa ba Allah kehadiran getahnya mandum kuno. Tanya bandum yang hadir kuno telah doa ba Allah Subhanahu wa taala. Berjadikan sebagai zikir ataupun majelis ilmu ini sebagai tebusan daripada segala dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Hanya inilah sebenarnya harapan tanyoban Bandung hadir kena. Kita ingin menjadi manusia-manusia yang bersih hatinya. Kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menempuh sebuah jalan di mana jalan inilah yang bisa menyampaikan kita kepada surga. Mandung gedanya uronyo yang hadir tak inginkan surga daripada Allah. Semua gedanya yang hadir pada uronyo, semua gedanya menginginkan agar kita terlepas daripada azab api neraka jahanam. Akan tetapi inilah salah satu jalan untuk memudahkan gedanya menuju jalan yang kita harapkan dan kita idamkan, yaitu jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, "Man salaka tariqan fi talabil ilmi, sahhalahullahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, mendengarkan ceramah-ceramah agama, maka Allah akan memudahkan mereka menempuh jalan-jalan surga. Inilah sebuah kendaraan di mana masjidnya ke tempat berkumpul kendaraan bagi gedanya yang akan membawa gedanya kepada surga. Makanya keharapan daripada gedanya Ban Bandung pada malamnya, tanya hadir untuk memperhambakan diri kita di hadapan Allah. Tanya hadir ke Noban Bandung untuk bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan yang paling pokok adalah untuk tebusan daripada dosa yang selamanya gedanya kerjakan. Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Barang siapa yang memperbanyak dalam hidupnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa gedanya mandum. Maka alhamdulillah, kehadiran gedanya pada malam yang berbahagia nyoban Bandung, maka mudah-mudahan tatubiat daripada inondre hati kita sudah disinari oleh ilmu pengetahuan dan gedanya telah menempuh jalan untuk menuju surga. Para umi dan ayah-ayah sekalian yang ulun tuan hormati, maka pengajian gedanya malamnya adalah tentang persoalan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, atau bulannya merupakan bulan Zulhijjah, di mana pada bulannya Allah Subhanahu wa taala mencoba seorang hambanya. Pada bulan Zulhijjahnya sebagai bukti apakah gedanya Ban Bandung merupakan orang yang beriman kepada Allah, apakah benar-benar gedanya
melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo bulannya ke bulan cobaan bagi gedanya. Putra cobaan pada bulannya. Karena manusia yang sukses adalah manusia yang bisa melewati cobaan-cobaan. Udip di dunianya Allah bukanlah tempat katanya bersenang-senang. Tapi udip di dunianya Allah penuh dengan cobaan dan pengorbanan katanya. Hanya semata-mata untuk mendapatkan akhirat. Udip di dunia bukanlah untuk dunia. Karena katanya bukan diciptakan selama-lama di dunianya. Tapi di dunianya hanyalah perantara katanya untuk menuju kepada alam akhirat. Para ambiya-ambiya, para ulama dan aulia-aulia Bandung, mereka telah sukses dalam menjalani kehidupan. Maka urungnya merupakan urung-urung yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bisa melewati ujian-ujian besar yang jauh lebih besar daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada individu gedanya. Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dengan perintah sunat pada bulannya adalah untuk menyembelih seekor binatang. Allah Subhanahu wa taala diperintah kepada gedanya dalam bulannya untuk gedanya keluarkan harta gedanya sebanyak 1 juta ataupun 2 juta seharga binatang ternak. Maka siapa di antara umat Nabi Muhammad yang sukses di dalam menjalani kehidupannya, yang sukses di dalam menjalani ujian, maka orang itulah yang akan diridhai, yang akan mendapat kebahagiaan di hari akhirat nanti. Memang uronyo merasa berat bagi gedanyo bak dapat biat peng 1 juta ataupun 2 juta, karena gedanyo tidak pernah terbayang bagaimana dengan kehidupan nanti di hari akhirat. Tapi tidak sedikit gedanyo mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk kebutuhan duniawi. Menyegedanyo uronyo menghitung dalam sitonyo ka gedanyo mude dalam tonyo mandang berapa banyak harta yang telah kita korbankan untuk kehidupan gedanyo idunyanyo. Padung menghabiskan uang untuk membuat rumah. Padum kabih peng gedanyo untuk beli kendaraan. Padum kabih peng gedanyo untuk pakaian. Yang semuanya itu akan gedanyo tinggalkan dikala gedanyo menghadap Allah Subhanahu wa taala. Uronyo gedanyo sibuk dalam mencari material untuk membangun dunianyo. Akan tetapi gedanyo lupa mencari material dan perbekalan untuk membangun kehidupan di akhirat. Uronyo gedanyo begitu yakin mencari harta, bahkan tayak mutang miyahana, hanya untuk kendaraan di dunia. Akan tetapi gedanyo tua terhadap kendaraan-kendaraan yang bisa membawa gedanyo, yang bisa melepaskan gedanyo daripada persoalan-persoalan di hari akhirat nanti. Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam sejarah yang padur tuhun yang kau likut, nama beliau masih disebut-sebut sampai hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilullah. Bahkan ujian Nabi Ibrahim jauh lebih besar daripada ujian gedanyo di dalam bulan Zulhijjahnya, di mana beliau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang cukup trip. Beliau tidak mempunyai anak. Setelah menikah dengan Siti Sarah, akhirnya Allah diperintahkan dengan untuk menikahi Siti Hajar. Maka saatnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang saleh yang namanya dengan Ismail. Tapi Allah diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Walaupun itu merupakan beban yang paling berat, perasaan yang paling berat untuk menyembelih anaknya sendiri hanya satu orang. Tapi karena udepnya merupakan hanya untuk Allah,
Hidupnya adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim merelakan dirinya di dalam menyembelih anaknya sendiri. Bahkan beliau mengatakan kepada ibunya, nanti kita di hari akhirat akan bertemu kembali. Walaupun di dunia ini kita harus berpisah, walaupun di dunianya kita nyuhan akan merumpak li, walaupun hanya bisa tanging anak kita nyuhuronya di dunia hanya umurnya 7 tahun, tidak bisa kita hidup bersama-sama sampai dia menjadi anak yang dewasa, tapi hari akhirat kita akan berjumpa kembali wahai ayah. Aku merelakan karena ini merupakan perintah daripada Allah. Kan hana tantangan bahwa dengan banyak godaan-godaan yang datang kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, bahkan anaknya Ismail, syaitan menggoda agar Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyoban, tapi beliau lulus ujian. Beliau lewat testing. Beliau bisa sukses di dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi, nama beliau masih disebut-sebut sampai hari ini, dan beliau akan menjadi pemimpin sampai di hari akhirat nanti. Para hadirin, para ummi dan ayah-ayah lunduan yang lunduan muliakan, ronyo tanyo kurang memperhatikan persoalan akhirat. Padahal kurbannya merupakan suatu amalan murahan, pahala yang murah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita membeli kendaraan yang sangat ampuh, yang bisa melewati persoalan-persoalan besar di hari akhirat, hanya dengan harga 2 juta. Padahal kendaraan yang di dunia yang kita nyoblak uronyo hanya bisa melindungi tubuh kita nyo daripada panas dan dingin. Kendaraan yang kita nyo uronyo hanya bisa mengantarkan kita nyo hanya beberapa puluhan kilometer atau beberapa ratusan kilometer. Akan tetapi perjalanan akhirat adalah perjalanan ratusan ribu tahun. Tapi dia gedanya merasa berat di hati gedanya untuk gedanya membawa kendaraan-kendaraan tersebut. Pada ikiban Allah Subhanahu wa taala gepu murah kendaraan yang akan gedanya membawa di hari akhirat hanya dengan harga yang sangat sedikit, yang mungkin adanya bisa getanyo habiskan di dunia inyo. Abih peng per hari, bahkan na yang per hari 2 juta, na yang kadang-kadang si minggu baru abih peng 2 juta. Tapi adanya untuk selama-lamanya getanyo merasa berat adanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang persoalan kurbannya merupakan amal yang paling baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma amila ibnu Adam yawman nahari min amalin ahabbu ilallahi min iraqatid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u bimakanin min Allah qabla an yaqa'u 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal ibadat yang dilakukan oleh umat manusia di hari raya di dalam bulan Zulhijjah ini kecuali hanyalah satu amalan yang lebih cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain kecuali hanyalah berkurban. Dan seluruh binatang-binatang yang telah kita berkurban, walaupun tanduk-tanduknya dan kuku-kukunya, maka semuanya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan segala darah yang mengalir, maka semuanya akan ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap darah yang mengalir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan darah itu sebagai pengampunan daripada segala dosa-dosa. Ummi dan hadirin
para urinsi-urinsi ulun tuan yang ulun tuan hormati. Sebenarnya kendaraan ura akhirat yang paling penting itulah. Rasulullah dalam hadis yang lain menyampaikan, "Adimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Maka perbaguskanlah segala dahayakum, kendaraan-kendaraan kamu. Fa innaha, perbaguskanlah kurban-kurban kamu, maka kurban itu akan menjadi kendaraan kamu nanti di atas titik siratal mustaqim. Setelah manusia dibangkitkan, kemudian dia menghadapi persoalan mahsyar. Di saat itulah manusia akan keluar keringat menurut dosa yang pernah dia lakukan. Dibilang padang mahsyar ke manusia, di saat mata uro sapoh jengkai, maka ada manusia yang keluar keringatnya sampai druh en piyung. Nah, manusia yang keluar keringatnya sampai druh en pusat menurut dosa yang pernah kedanya lakukan. Mandu manusia tercengang di kala Allah Subhanahu wa taala meletakkan titik siratal mustaqim di atas neraka jahannam. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, "Laitani syajaratan." Waktu ingat persoalan-persoalan akhirat, Sayyidina Umar menyatakan bahwa najid lung bujud ke bakai manda. "Laitani hajaratan." Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa najid lung bejud ke manusia. Wateni kalen kiban persoalan haruhara di hari akhirat nanti. Sebenarnya harga kedanya manusia yang melebihi daripada harga makhluk-makhluk Allah yang lain di dunianya hanyalah apabila dia sukses di dalam melewati titik siratal mustaqim dan bisa kedanya masuk di dalam syurga. Apabila kedanya manusianya jatuh dalam neraka jahanam, apabila manusianya Allah di dalam menjalani hakik akhirat menjadi manusia yang durhaka dan murka, maka hana arti kelebihan yang kedanya miliki uronyo. Harga kedanya Allah lebih rendah daripada harga binatang-binatang. Uronyo kedanya berharga apabila nanti di hari akhirat kedanya merupakan penghuni-penghuni syurga. Maka pantas para sahabat-sahabat menyatakan dirinya, "Ya Allah, menyedupno persoalan titik siratal mustaqim, dupno ren manusia dung dati titik siratal mustaqim." Maka ada jid lung bujud ke kaya, ada jid lung bujud ke batai. "Laitani turaba." Ya Allah, jadikanlah aku sebagai tanah-tanah bejud are ke manusia. Merasa takut dan gemetar nyoban persoalan dikala menjalani singgah di uro akhirat. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarni, salah seorang aulia daripada Allah Subhanahu wa taala, di saat beliau mengutip makanan-makanan, sisa-sisa makanan daripada orang lain, maka saat itulah datanglah seekor anjing naase sampingnya. Maka neukeun le Uwais, "Ya kalab, wahai anjing, la tudzini wa la udzika." Gata beda sakiti lung, lung han lung sakiti gata. "Akulu mimma layak yalini, fatwatakulu mimma yalik." Lung lung pajuh puyang na di sisi lung, dan gata silahkan gata pajuh puyang na di sisi gata. "In ana dakhaltul jannah, wa naja ala sirat, ana khairum minka." Wahai anjing, sandaiji lung singuh bisa terlepas daripada azab api neraka jahannam, bisa melewati titik siratal mustaqim dan dimasukkan oleh Allah di dalam syurga, maka aku lebih baik daripada kamu. "Wa in ana waqi'un fi jahannam." Seandainya aku nanti terlempar dalam neraka jahannam, tergelincir dalam neraka jahannam, tidak bisa melewati titik siratal mustaqim, "anta khairu minni." Engkau wahai anjing jauh lebih baik daripada aku. Makhluk-makhluk yang lain singgahana siksaan daripada Allah, tapi kita merupakan orang yang disiksa, orang yang durhaka, orang yang diusir daripada hadirat Allah Subhanahu wa taala apabila kita jalani kehidupannya dengan penuh kemaksiatan. So sebenarnya Uwais Al-Qarni orang yang pernah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau berkata demikian di depan seekor anjing.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji daripada Uwais Al-Qarni. Beliau menyampaikan kepada sahabat, "Atadruna rajulun majhulun fil ardi ma'rufun fis sama?" Wahai sahabat-sahabat, adakah kamu tahu bahwa ada seorang laki-laki dari negeri Yaman? Beliau tidak dikenal oleh penduduk-penduduk. Beliau tidak dikenal oleh masyarakat-masyarakat. Beliau ditimpa sebuah penyakit, yaitu penyakit baras supa, fa'abrahullah. Akhirnya Allah menyembuhkan penyakit supa tersebut. Maka kecuali hanya adalah ube dirham yang na di bawah bahunya. Putra ane puji oleh Rasulullah, "Ya Umar wa ya Ali, idza laqitu mahu fatluba ayastaghfira lakuma, fatluba minhu ayastaghfira lakuma, yaghfirullahu lakuma." Wahai Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, apabila kamu nanti menjumpai lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mohonlah agar dia meminta kepada Allah keampunan untuk kedua kamu, kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunialah kelebihan yang diberi Allah kepada Uwais Al-Qarni. Di saat manusia tamang dalam neraka jahanam, ada manusia yang masuk dalam surga. Allah Subhanahu wa taala nekeun ba Uwais Al-Qarni, "Ya Uwais, kif." Wahai Uwais Al-Qarni, berhenti dulu. Bekle berangkat. Syafi', silakan kamu memberi syafaat kepada orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Maka Uwais bisa mengambil urang yang dalam neraka jahanam. Munokeh kehebatan daripada Uwais Al-Qarni. Akan tetapi di kalangan manusia dianggap bahwa Uwais Al-Qarni merupakan manusia yang hamku, manusia yang bodoh, manusia yang kolot, manusia yang hana jabatan, hana kehebatan. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau setiap saat, setiap musim haji kutanya, "Nah, di antara kata-katanya yang turi Uwais, hana musiropun urung gampung Uwais yang geturi so sebenarnya Uwais Al-Qarni." Tapi akhirnya merumpaklah singkat cerita antara Uwais Al-Qarni. Kelebihan daripada Uwais Al-Qarni pakan Allah Subhanahu wa taala lebih kelebihan, dikarenakan beliau Allah sangat patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua. Tip uro gegulam mak geho yang geja. Hana menyakiti urung si. Maka persoalan dengan orang tua adalah persoalan yang berat. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua kepada gedanya. Bahkan gedanya kadang-kadang hana tenang dalam kehidupan. Biarpun na gedanyo carang, biarpun gedanyo yaitu na kekayaan, tapi hana kedamaian dalam undip gedanyo. Kadang-kadang na persoalan gedanyo undip dengan urung si gedanyo. Karena urung si gedanyo adalah urung yang menjadikan gedanyo, urung yang melahirkan gedanyo dengan susah payah. Tapi mia urung si nyo ke dan durhaka gedanyo, maka durhaka gedanyo dengan Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni hoyang gejak ke me urang si, setiap saat gehiro daripada urang si. Bahkan nasabah umroh Uwais Al-Qarni urang si nempegan sampaikan, "Wahai Uwais, long rencana long nejak waji, long rencana untuk melaksanakan ibadah haji. Perjalanan dari Yaman ke Dehu tempat Mekah bawatnya kira-kira 1 bulan perjalanan. Nempekele Uwais ke Banjara long gula urang si sibulian perjalanan hai." Maka akhir jika beliau sabuhan ilmu, gegulam-gulam mana ilmunya sebagai latihan. Sehingga dianggap di masyarakat bahwa dia putra kawis karni. Iga ilmu ihu ijih gulam-gulam. Ternyata duduk baru busyo rahasia bahwa Uwais Al-Qarni dia sangat berbakti kepada orang tua. Maka gegulam ilmunya sebagai latihan. Mangan ik gegulam mak gelewat gunung, melewati gunung-gunung. Sibelin perjalanan, bayangkan subhanallah. Kiban berbakti Uwais kepada seorang tuanya. Perjalanan haji harus sibulian dalam perjalanan gemeh tabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kelebihan besar. Ya Uwais, di saat manusia masuk dalam neraka jahanam, syafi'u, silakan ambillah Uwais.
siapa di antara mereka yang engkau senangi dan engkau sukai. Maka geme gecok liwis orang-orang yang berbakti singgah kepada orang tuanya. Umi dan ayah-ayah sekalian, dukno kehebatan yang dicapai oleh wis karni daripada Allah. Begitu besar kelebihan dan Rasulullah sendiri memujinya. Bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali setiap saat menunggu daripada wis al-karni. Padahal beliau sahabat Rasulullah, wis karni merupakan tabi'in. Para pengikut daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Akan tetapi beliau ingin untuk mendapatkan sebuah kebaikan daripada wis al-karni. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan yang besar. Beliau tidak pernah terikat dengan dunia ini. Sehingga di saat Sayyidina Umar ingin memberikan harta kepada Uwais Karni. Karena Uwais Karni hari-hari goyang kerja merabi-rabi untago. Ibi gaji per dirham, bahasa kedayu per ribayar. Di saat Sayyidina Umar tawarkan, wahai Uwais, tak perih lesia lung bi harta kata lung yak cok harta bak baitil malbe lung hana perle hartanya lung na peng per ribe saya memiliki harta 4,000 tapi lung hana lung tepu per ribenyo apakah bisa lung habiskan segolong umur lung meninggal atau lebih awal meninggal lung dengan abih peng per ribenyo lung ingin lung anto pakaian kata karena pakaian wis karni adalah pakaian yang compang camping idza lakian nas la yubala bih. Apabila berjumpa dengan manusia tidak ada orang yang memperhatikan, memperdulikan, apalagi menghormati wis karni. Maka di sana ditawarkan oleh Sayyidina Umar, wahai wis, ingin lung bi pakaian kepada kata lung hana. Lung na pakaiannya. Lung hana lung dupu pakaian yang lung pakainya. Lebih awai bruk pakaian segolong mati lung atau awai mati lung pakaiannya hana merupa bruk. Tapi dumnan kehebatan yang lebih dari Allah, dumnan kehebatan yang gepreh-preh oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Beliau berkata, wahai anjing, seandainya aku masuk syurga, aku lebih baik daripada kamu. Dan apabila aku masuk neraka jahanam, maka engkau itu lebih baik. Hadirin kaum muslimin, para orang tua sekalian, urusi lunduan yang lunduan muliakan. Maka sebenarnya perjalanan kurban ini hanyalah semata-mata untuk membantu gedanyo di hari akhirat nanti. Di mana saat gedanyo gepedang babineh titi siratal mustaqim, semua orang tercengang, semua orang merasa takut. Rasulullah sendiri yang merupakan kekasih daripada Allah, beliau berada di pinggir jembatan titi siratal mustaqim. Babineh titu siratal mustaqim, beliau mengatakan, ya Allah, salim ummati, salim ummati. Di saat beliau melihat ada umatnya yang baru sabuh langkah di titik siratal mustaqim, redlam neraka jahanam. Nah, manusia yang mengisu-isu di tengah jalan titik siratal mustaqim, redlam neraka jahanam. Selalu Rasulullah berdoa, ya Allah, salim ummati, salim ummati. Perjalanan yang penuh dengan kesulitan dan penuh dengan kepahitan. Maka ada di antara umat-umat Nabi Muhammad yang berkurban nyokeh, yang merupakan perjalanan yang mudah dalam menghadapi akhirat. Nah, manusia yang melewati titik siratal mustaqim ya hana gedhe. Ketanya Mbak Malaikat, pat titik siratal mustaqim. Kajau wasta, kata lewat. Nah, manusia yang melewati titik siratal mustaqim lagi tajam ticim, lagi tajam kilat. Nah, lagi tajam kuda blung, nah lagi ticim. Nah, yang mengisu-isu. Nah, yang jatuh ke dalam neraka jahanam terjerit dan sebagainya. Yo ketujuan daripada berkurban daripada gedanya bandu. Maka semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita sebagai kendaraan kita yang paling penting untuk menuju kebahagiaan akhirat. Supaya Rasulullah dalam menunggu gedanya, gedanya beserta Rasulullah untuk masuk dalam syurga yang gedanya harapkan. Maka be merasa berat. Walaupun harta yang gedanya pergunakannya adalah secara zahiriah gedanya hana merupuk pakai di tempat yang lain. Walaupun harta yang gedanya putubin untuk kurbannya ke abih, tapi yang sebenarnya itu tidak habis. Itulah yang kekal sampai hari akhirat.
2 juta yang dia pergunakan untuk kurban, Allah itulah yang tinggal, yang bisa kita ambil sampai daripada akhir nyawa gedanyo, yang bisa gedanyo ambil sampai ratusan ribu tahun di masa yang akan datang, yang akan dinampakkan kembali oleh Allah. Sementara harta yang gedanyo pergunakan uronyo, nyolah yang kabih, nyo kabih. Lam sitonyo dugnale kata pakai harta untuk gedanyo pajuh makanan, maka makanan yang sudah menjadi kotoran dia hilang. Dugnale kapakaian gedanyo bela uronyo melalui harta yang gedanyo mida, maka pakaiannya kabruk dan dia akan hilang. Golom sempat gedanyo mati, pakaiannya, hartanya sudah hilang. Apalagi setelah gedanyo meninggal tengok, hartanya lebih lem hilang, lebih lem ditinggalkan gedanyo. Tohsit yang bisa kita ambil, nyangkeh yang gedanyo pergunakan untuk agama di dunia, yang gedanyo bela binatang kurbannya, itulah yang akan kita ambil. Nyangkeh yang tinggal, kan yang tak pakai kekurbannya nyan yang kagada, tapi itulah sebenarnya yang tinggal, yang akan bisa gedanyo rebut di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada gedanyo mandung untuk lebih gedanyo berfikir dengan persoalan-persoalan akhirat, lebih gedanyo mempersiapkan tubuhnya, lebih gedanyo mempersiapkan material, lebih gedanyo mempersiapkan harta, bekal, yaitu bekal untuk uro akhirat, bekal di dunia menyedup umu-umu gedanyo nyo padum-padum tun sapo terus hagai. Hanya beberapa tahun lagi gedanyo akan ditinggalkan dunia, tapi perjalanan akhirat merupakan perjalanan yang sangat jauh, yang ratusan ribu tahun. Putra yang akan gedanyo hadapkan di hadapan Allah singa, kendaraanku yang akan gedanyo singa uro akhirat, putra di saat Allah nentanya yang segala umur hoka kata pakai selama kata di dunianya, selama kata udah di dunia 60 tahun 50 tahun uronyo hoka kata pakai umur mandung, putra alasan dan hujah gedanyo di hadapan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tanya selalu berdoa kepada Allah. Apabila Allah memberikan harta kepada gedanyo, bisa gedanyo pergunakan harta itu pada tempat kebaikan. Sampai di sinilah inna kumanteng yang bisa luntuan sampaikan. Lebih dan kurang luntuan lagi.